hari ni aku nak cuba semua aiskrim yang ada dekat 7A bawah rumah aku. Tapi sebelum tu aku kena pergi ATM dulu sebab aku kena keluar duit. Sebab aku tak ada cash. Patutlah aku tengok muka aku putih semacam je. Rupanya aku terset filter. Jom ikut aku. So aku dah sampai 7A. Inilah aiskrim dia. Okay, aku dah start rambang mata weh. Aku dah rambang mata weh. Magnum ni semua aku dah try. So aku decide untuk beli yang ini sebab aku nak cuba lagi. Ha, ni yang viral tu kan, mochi durian. So kita ambil banyak sikit lah sebab viral kan. Ha, yang ni pula aku tak tahu aiskrim apa. Yang ni aku dah cuba tapi ambil je lah. Yang ni aku belum cuba, yang ni aku belum cuba. So kita pindah dekat belah ni pula. Cornetto ni aku belum cuba lagi. Ovaltine ni pun aku belum cuba. Minion lagi dah belum. Yang ni pun aku belum cuba juga. Haagen-Dazs ni semua aku dah cuba. Yang green tea ni aku belum try lagi. So jom bayar. No. Ya, yeah, you masuk TikTok boleh? No radio. Boleh lah. So total semua RM71. Lepas dah beli tu aku pergi ambil barang aku kat Popbox. So cerita dia aku ingat nak beli semua. Tapi hampir semua aiskrim tu aku dah cuba. Jadi macam tak berbaloi kalau aku beli nak tunjuk kat korang. Sebab aku rasa korang pun dah cuba. Jadi aku beli aiskrim yang belum korang cuba dan aku pun belum cuba. So hari ni aku akan cuba 3 aiskrim. Esok kita akan cuba 3 aiskrim lagi. So first aku nak try yang Minion ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa je. Next aiskrim aku nak cuba Haagen-Dazs ni. Yang ni flavor matcha green tea dengan almond. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lidah aku kali hijau. Sedap gila. Okay, so last aku nak cuba mochi durian ni. Tapi sebelum tu aku nak tukar dulu lupa wangi diffuser Okaya aku. Hari ni aku nak try Okaya punya. Ha. 1, 2, 3. Pap, 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 pap. Wanginya. Mari kita cuba. Ni sekali ngap je. Antara 3 aiskrim ni yang paling aku suka Haagen-Dazs. Nombor 2 mochi durian. Nombor 3 Minion. Minion tu budak-budak sukalah makan. Kalau macam kita ni orang tua ni, kita lebih pentingkan rasa daripada bentuk dia.